Nyam 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 makan nyam 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 nyam. Pertama-tama kita siapkan kertas origami ukuran berapapun boleh, yang penting kotak kayak gini ya guys. Berikutnya kita cari titik tengah seperti ini, dimana kita akan melipat ini menjadi tiga bagian. Nah, ini aku lagi cari titik tengahnya dulu ya. Oke guys, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini udah kasih tanda. Berikutnya kita kasih tanda juga di sampingnya lagi. Oke, udah kayak gini. Nah, tanda ini yang akan kita lipat. Pertama aku lipat ke bagian samping dulu. Next lipat bagian samping satunya lagi. Oke, lalu kita buka dan kita lipat bagian bawah. Lipat hal yang sama tuh dari bagian atas ke bawah. Lalu kita buka. Berikutnya, ini kita lipat segitiga. Seperti ini. Lalu kita buka. Next kita lipat segitiga lagi, tapi ini enggak semuanya dilipat ya guys, cuma pojok-pojok pinggirnya aja. Nah, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini ya, kita buka. Oke, berikutnya nanti akan seperti ini ya guys tampilannya. Oke, ini sekarang kita balik. Nah, kayak gini ya. Lalu ini kita lipat dari pinggir sini ke pojok sini. Oke. Nah, kita buka. Kita lipat lagi dari pinggir ke pojok sini. Yap, kita buka lagi. Oke, next udah kayak gini. Sekarang kita lipat bagian atas. Cara melipatnya itu dari atas sini sampai tengah sini. Oke, kita buka lagi. Lalu ini lipat seperti ini. Kita buka. Lalu lipat seperti sebelumnya. Kita buka lagi. Dan di bagian atas ini kita lipat sampai tengah-tengah sini. Kecil ya guys. Oke, udah seperti ini. Tinggal kita lipat aja lipatan sebelumnya. Dia akan membentuk pola seperti ini kurang lebih. Nah, kayak gini ya guys bentuknya. Sekarang kita lipat di bagian bawahnya sama seperti barusan. Lipat dari atas ke tengah. Kita buka. Lipat seperti ini. Buka lagi, lalu lipat lagi ya. Buka lagi, lalu lipat kecil sampai segini ya. Terakhir kita lipat kayak gini dan ya, jadi kayak gini ya guys. Berikutnya ini kita lipat kayak gini, ini juga lipat seperti ini. Lalu ini dilipat juga sama ya, seperti ini guys. Bawahnya juga dilipat seperti itu. Nah, ada kayak gini, tinggal geser aja. Ini tekan, lalu geser. Ini harus rapih ya pojok-pojoknya. Lalu geser. Tap. Nah, dia akan seperti ini.
Tinggal kita tekan-tekan aja guys. Kalau dari samping dia akan terlihat seperti ini. Kalau udah kayak gini langsung aja siripnya ini kita taruh ke atas ya, sedangkan sirip yang sebelahnya lagi kita taruh ke bawah kayak gini. Next, berikutnya kalau udah kayak gini, ini kita lipat ke atas seperti ini ya, lalu kita lipat lagi ke atas. Nah, akan seperti ini. Lalu kita balik, ini kita lipat ke bawah, tadi kan ke atas ya, sekarang ke bawah, ke bawah, lalu lipat lagi sekali ke bawah. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya guys. Next, ini tengah-tengah kita bisa buka bagian belakangnya tuh ya, lipat aja langsung siripnya ini ke dalam seperti ini ya. Yang satu juga sama, kita lipat ke dalam. Nah, otomatis kalau kita tutup dia akan terlihat seperti ini. Oke guys, ini udah mulai jadi. Ini kalau kita tekan, nah dia mulai tak akan kebuka. Dan dalamnya itu ya, dalam ini terlihat seperti kerongkongan. Kita rapihin aja guys supaya terlihat kayak kerongkongan asli. Kita rapihin aja ya. Nah, kurang lebih kayak gitu dalamnya. Dan ya, ini ikan piranha origami udah jadi dan lucu banget guys. Lihat imut ya. Nyam nyam nyam. Ini dia punya teman. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Ikan ini juga bisa kita kasih mata ya supaya lebih lucu. Kita gambar aja matanya di sini. Nyam nyam nyam. Mungkin kalau pakai bulu mata makin lucu lagi ya guys ya. Wihiu, nyam. Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Nyam 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 nyam. Oke guys, kalau gitu selamat mencoba ya. Semoga berhasil. Jangan lupa kamu like, comment, dan subscribe. Dadah. Nyam 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 nyam